Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa auladihi dzurriyyatihi wa ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Summa ila jami'i aqwamil anbiya wal mursalin wa jami'il malaikati wal muqarrabin wa syuhada'i sufiya ar-rahman wa al-fasirin wa hadisin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin khususan la jami'i dalam mu'alifin adalah kitab Sayyid Ahmad Mungkin Umar Syari Al-Imam Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minin amin. Niat para ulil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu walabal ilmi tahsilan ridallahi ta'ala wad-darul akhirati wa izalatal jahla an nafsi wa an sa'iril juhali wa ibqa'al islami wa ihya'at dini wa syukran ala ni'matil aqli wa Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'dahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang tidak memiliki catatan niat talabul ilmi itu ada yang sudah tapi ya sudah ya ada itu yang sudah itu bagus itu ada jadi benar ya ya alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan kitab fikih kitab Safinatun Najah yang pada pagi ini kita sampai pada bab tentang Al-Nadhi Yalzamu Fihi Niyatul Imamah. Pada pertemuan yang lalu terakhir kita membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perkara-perkara yang membatalkan sholat itu ada 14. Perkara yang membatalkan sholat ada 14. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang Faslul alladhi yalzamu fihi niyatul imamah arba'. Pasal ini menerangkan tentang sholat-sholat yang harus niat menjadi imam. Ada sholat itu orang yang jadi imam itu harus menyebutkan bahwa dia menjadi imam. Karena niat menjadi imam itu asal hukumnya tidak wajib atau bukan hukum sholat kecuali pada empat macam sholat ini harus niat menjadi imam. Harus jadi Faslun utawi iki kana fasal suci. Alladzi yalzamu utawi salat kang wajib fihi ing dalem alladzi apa niyatul imamah niat dadi imam iku arba'un wa patat. Ada 4 salat yang di dalamnya itu harus niat menjadi imam.
Satu, al-jum'atu sholat jum'ah. Sholat jum'ah imamnya itu wajib untuk niat menjadi imam. Oke, sholat jum'ah. Jum'ah imamnya ini, yang dibahas ini imamnya, nanti makmumnya setelah ini. Sholat Jum'ah itu imamnya wajib untuk niat jadi imam. Jadi niatnya usolli fardhol jum'ati, terus rokat, lesen lengkap ya, dilengkapi. Usolli fardhol jum'ati rokataini imaman lillahi ta'ala. Semakmum. Nah, otomatis nanti karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Lek kalau tidak berjamaah, jadi duhur. Oke? Kalau tidak berjamaah, mau berangkat Jumat, ternyata masjid-masjid sudah selesai sholat Jumatnya, keturun rumahnya, ketiduran. Setelah mandi berangkat ke masjid, sana sudah selesai sholat Jumat, ya sudah, akhirnya harus sholat duhur. Satu, sholat Jumat yang pertama wajib untuk menjadi imam kalau imamnya. Nomor dua, wal mu'adatu. Nomor dua, wal mu'adah, sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu adalah sholat yang diulangi. Sholat yang diulangi baik fardu ataupun sunnah, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, yang dianjurkan untuk berjamaah. Sholat mu'adah, saya ulangi, sholat yang diulangi pelaksanaannya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, yang sholat itu dianjurkan untuk berjamaah dan bukan qodok. Dan bukan qodok. Tuh, ada aja. Sholat yang diulangi pelaksanaannya, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, yang dianjurkan atau disunahkan untuk berjamaah dan bukan sholat qodok. Contohnya, ini contohnya kita sering melakukannya, tapi gak ngerti istilahnya. Kita sering melakukan sholat mu'adah, tapi gak tahu kalau itu adalah sholat mu'adah. Misalnya begini, panjenengan biasanya berjamaah. Kalau sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah. Kalau enggak berjamaah, akan berusaha mencari jamaah. Ternyata suatu ketika jenengan tidak menemukan untuk berjamaah. Gak ada orang yang diajak berjamaah. Setelah peranok-peranok sing diajak jamaah, akhirnya panjenengan sholat sendiri. Katakan sholat duhur sendiri. Setelah sholat duhur selesai, ada orang datang atau siapa begitu ngajak sholat. Ayo bu, sholat bu, saya mau berjamaah. Maka panjenengan itu kemudian mau. Karena apa? Karena ingin berjamaah. Berarti sholat yang kedua itu mbalaini toh nggih? Nggih. Sholat mbalaini itu namanya sholat mu'adah. Lah, pas dijak mbalaini itu, orang yang ngajak tadi itu minta panjenengan jadi imam. Jadi panjenengan diminta untuk jadi imam. Ya sudah, jadi imam. Lah panjenengan yang menjadi imam itu niatnya wajib menjadi imam. Paham nggih? Niatnya wajib menjadi imam.
ada ibu-ibu yang biasa begini, mencari jamaah gitu. Sudah sholat tapi masih tidak puas karena ingin disertiin wa isyrina darajat, ingin dapat 27 darajat. Jadi hanya cari atau karena suami yang ngajak, tadi panjenengan sudah sholat, bu, ibu sholat bu. Tapi kan pada saat itu posisinya jenengan tidak jadi imam. Kalau tidak jadi imam, maka menjadi makmum tidak apa-apa. Atau tidak niat menjadi makmum tidak apa-apa. Kalau misalnya jenengan menjadi imam, sholatnya sudah sholatnya mengulang, maka wajib niatnya menjadi imam. Ya, niatnya biasa tapi diganti imaman ulang. Apa nggih? Itu namanya sholat muadzah. Itu sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena sholat fardu lima waktu itu sangat dianjurkan untuk berjamaah. Oke, jadi jangan malas kalau ada orang mau ngajak, itu sesungguhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi asalnya sholatnya dapat 1 derajat, ini naik menjadi 27 derajat. Ya, Bu. Nah, ini ibu-ibu ini biasanya sholat berjamaah atau sholat sendiri biasanya? Berjamaah. Oh, kalau suami pulang dari masjid, kemudian di rumah sang istri ini minta untuk berjamaah. Lah ini yang muadzahnya siapa? Suami. Suami harus niat menjadi imam. Nah, itu suami. Oke. Nanti diingatkan suaminya. Pak, ayo sholat lagi, Pak. Tapi jenengan harus menjadi niat menjadi imam karena sholat muadzah. Oke. Itu sholat muadzah wajib menjadi imam. Kalau pas posisi menjadi imam, wajib niyatul imamah, niat untuk menjadi imam. Itu penting, Bu. Sholat berjamaah dan sholat tidak berjamaah itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap ringan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas-jelas menyatakan sholat sendirian itu mek 1, sholat berjamaah itu 27. 27 itu kate ada plus-plusnya. Plusnya disebutkan dalam hadis yang lain. Ya jelas satu perbandingannya, 1:27. Nomor 2, plusnya itu kalau orang berjamaah walaupun tidak khusyuk itu diterima oleh Allah. Walaupun tidak khusyuk itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam sebuah hadis diterangkan, seandainya dalam satu tempat sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum, misalnya di masjid atau di musala atau di rumah, kok imamnya tidak khusyuk? Pertama dilihat itu imamnya dulu. Allah melihat imamnya hatinya enggak khusyuk, maka dilihat makmumnya. Kalau makmumnya ada yang khusyuk, maka diterima sholatnya. Kalau ternyata imamnya enggak khusyuk, makmumnya di situ sebanyak itu enggak khusyuk, maka dilihat makmum atau jamaah sak kampung di masjid-masjid kampung itu. Kalau di masjid-masjid di tempat yang lain itu satu daerah itu ada orangnya khusyuk dalam berjamaah, maka diterimalah semua orangnya berjamaah. Itu plusnya. Tapi kalau sholat sendirian, enggak khusyuk pingsan, ya udah. Sholatnya sendirian tidak khusyuk lagi. Nah, biasanya sholat sendirian itu kecenderungannya tidak khusyuk. Ingin cepat-cepat atau ini urusan itu urusan ini. Biasanya. Oleh karena itu maka berusahalah kita untuk berjamaah. Jangan diremehkan ini. Itu sangat penting. Kalau orang meremehkan sholat berjamaah itu sama dengan orang yang bisa disebut kurang akal. Contohnya begini, apa lagi? Logikanya begini. Misalnya ibu-ibu punya dagangan misalnya apa begitu. Dagangan ini kalau dijual di rumahnya lah, di teras rumahnya lah. Dagangan ini lakunya 100.000. Tapi kalau mau jalan ke pasar sebentar saja,
dagangannya ini sudah pasti laku 700.000. Bahkan lebih, katakan laku 2.727.000. Ini dagangan kalau dijual cuma di rumah saja, nggak mau keluar, lakunya 100.000 ini kan. Tapi kalau mau jalan sebentar aja ke pasar, laku 2.700.000, sudah banyak orang yang nunggu di sana. Kok diomongin? Mbak, mbak, sama belang kono lho mbak, ini larang dagangan sama emoh. Emoh terus nangkin ya. Dek kono laris dengan mbak, tak jamin laku 2.700.000 dintani uang kamu lagi. Emoh ngerti aku, cara jadi kan ngarani uang ini pinter apa bodoh? Pinter apa bodoh? Hah? Kok karek melaku titik paling maku 100 meter, 200 meter aku nonton lho ngadohi musuh lagi, bintang saya adohi masjid itu kok orang gelap kok bentuk kena lho itu gergetan lho ya? Gergetan lho ya? Saat ini kita tangan ibu-ibu di sini sengkatan ini sholat dewean apa jamaah? Sangat lezengan jamaah apa penyebaan? Sendiri atau jamaah? Kalau sendirian itu pinter apa mboten? Tidak apa-apa Bu. Ada pertanyaan kalau jamaah sama anak-anak kita yang belum balik. Itu tidak apa-apa jamaah. Nggih, terutama ibu-ibu. Kalau tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid atau musala. Tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid atau ke musala atas banyak-banyak sebab, baik itu sebab sosial atau sebab syariat, maka sholat berjamaah di rumah. Di rumah pokoknya sih tidak menungso oh tidak ada temannya kucing diajak jamaah Kalau tidak memungkinkan untuk pergi berjamaah ke masjid atau musola, maka berjamaah di rumah. Atau membuat komunitas untuk berjamaah enggak apa-apa. Sesama tetangga mengadakan komunitas berjamaah. Saya sebut karena kendala sosial atau syariah. Satu kendala syariah, misalnya khawatir atau tidak diizini oleh suaminya. Kalau tidak diizini oleh suaminya, ini Bu, maka panjenengan di rumah. Jadi rumah. Tapi kalau yang dilarang itu orang laki-laki, boleh melawan. Kalau ada anak laki-laki atau suami kok dilarang ke masjid, oh itu larangannya tidak berlaku. Larangannya tidak berlaku. Walaupun itu yang melarang adalah ibunya sendiri. Kenapa? Karena berjamaah itu diperintah oleh syariat dalam pendapatnya lain, bahkan itu hukumnya ada yang mewajibkan. Paling tidak berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah. Sak kampung kok ora ono sing jamaah. Masjidnya kosong, musolanya kosong, di rumah-rumah enggak ada orang mau jamaah. Salatnya sendirian sak kampung desa semua. Karena hukumnya fardhu kifayah. Ada ulama yang menyebutkan fardhu ain untuk orang laki-laki. Jadi kalau ada orang laki-laki enggak jamaah dosa. Itu contoh sebab syar'i. Sebab syar'i. Ada lagi sebab syar'i itu karena takut fitnah. Takut fitnah. Misalnya kalau pergi ke masjid atau musala, maka nanti akan ada kecenderungan fitnah. Karena di sana ada orang tukang fitnah atau si ibu ini apa ya? Terlalu menarik. Terlalu menarik itu tidak boleh. Terlalu menarik. Bisa menimbulkan fitnah. Itu tidak dianjurkan untuk pergi ke masjid atau musala. Makanya kalau ke masjid jangan berpenampilan menarik, yang biasa saja. Pokoknya gitulah. Masa mau ke masjid enggak dengesan dulu,
pakai sisi dulu ya, itu nyata dan dulu ya. Ya, jadi kalau mau jamaah itu yang biasa saja, oke? Kalau faktor sosial misalnya lingkungannya tidak memungkinkan untuk perempuan itu pergi karena faktor keselamatan, karena faktor apa gitu, macam-macam lah, lalu lintas atau apa, nah itu juga tidak apa-apa. Pokok yang penting berjamaah diusahakan, diusahakan walaupun biru di rumah, walaupun dengan anak kecil kita. Anak kecil kita itu mungkin takbirnya ikut saja, setelah itu lari dia, tidak apa-apa. Karena dalam berjamaah, dalam sholat seperti itu, kita disunahkan untuk niat menjadi imam. Walaupun sholat sendirian, misalnya nggak nemu siapa-siapa, nggak ada orang sama sekali, kita nggak bisa keluar rumah, mau sholat berjamaah, ya sudah, bismillah, niat menjadi imam. Walaupun sholat sendirian, insya Allah di belakangnya itu ada jin. Katanya jin, tenang bu, jari jini, tenang, saya tak butuh bisik. Itu ada yang jamaah, disunahkan tetap untuk niat menjadi imam, walaupun sholat sendirinya. Ya, itu sunnah, supaya dapat keutamaan atau fadilah berjamaah. Yang susah itu kalau ada keluarga yang bisa diajak berjamaah tapi tidak mau, itu masalah. Ada suami tapi nggak mau turu lah mbak, diajak sholat berjamaah malah tidur, dibangunkan ngamuk, nah, repot. Nah itu namanya ujian. Oke, kalau suami ya udah, panjenengan dianjurkan untuk mengajak dengan cara yang baik. Kalau sudah diajak dengan cara yang baik nggak mau ya sudah. Kalau anak-anak memang harus dipaksa. Harus dipaksa, ya. Kalau anak-anak harus paksa. Nomor 3, wal manzuratu dan sholat yang dinadarkan jamaatan dengan berjamaah. Sholat yang nadarnya itu berjamaah. Contohnya begini. Saya kalau naik kelas, lulus ujian, saya nazar mau sholat 3 hari berturut-turut berjamaah. Misalnya nazar begitu, 3 hari berturut-turut berjamaah. Ternyata dia oleh Allah diberi lulus ujian atau naik kelas. Maka sholat berjamaah 3 hari berturut-turut itu hukumnya wajib. Ya dia pergi ke masjid sholat cari jamaah, berjamaah. Kok ketika itu dia disuruh menjadi imam, maka ketika menjadi imam dia wajib niatnya itu menjadi imam atau niyatul imam. Imaman lillahi ta'ala. Kalau tidak sholat ini, menjadi imam, niat menjadi imam itu tidak wajib. Misalnya ada imam sholat sudah takbir, tapi dia tadi lupa tidak niat menjadi imam, ya sah sholatnya. Dia cuma dihitung sholat sendirian, tapi makmumnya tetap dihitung berjamaah. Aneh ya? Sebab niat itu di dalam hati. Makmumnya sudah niat menjadi makmum, artinya berjamaah. Imamnya ini lupa tadi tidak niat menjadi imam. Nah, seperti itu sholatnya diteruskan, ya? Diteruskan sholatnya sampai selesai, maka imamnya dihitung sholat sendirian, makmumnya berjamaah. Tapi kalau pas dia itu nazar seperti tadi, dibaleni sholat. Misalnya dia minta ditunjuk jadi imam, silakan jadi imam. Padahal dia sholatnya nazar. Kok dia lupa, nggak niat menjadi imam? Maka baleni, stop. Baleni sini. Ulangi lagi, maaf ulangi lagi.
takbir lagi. Ya gitu ya. Ini kok wajib. Ya wajib. Tapi seandainya diteruskan saja. Yang sholat dinadari tadi itu, sholat nadar tadi itu diteruskan sampai selesai. Padahal dia wajib menjadi imam, tapi dia lupa tidak menjadi imam. Maka dalam kitab ini dijelaskan sholatnya itu sah, tapi dihitung sendirian, tapi dia berdosa. Fa innaha tan'aqidu furada wa ya'san. Sholatnya sah, tapi dia dihitung sholat sendirian, tapi berdosa. Sebab tidak melaksanakan nazar. Nazar itu wajib dilaksanakan. Ye, kalau tidak dilaksanakan berdosa. Dan bisa berbahaya kalau itu hubungannya dengan manusia berbahaya. Misalnya nazar, kalau anak saya sembuh dari sakit, saya mau sedekah sekian juta. Wong anake operasi entek puluhan ratusan juta. Dia mau sedekah misalnya 50 juta misalnya. Ternyata sembuh, tidak sampai operasi berikutnya sudah sembuh. Wah, kemudian dia harus sedekah sesuai nilai yang disebutkan. Kok ora gelem? Wah, 50 juta rek. Wah, iki 50 juta iki iso apa? Sepeda motor dua ya. Nimek dua ya. Kok seperti itu? Dan memang biasanya diuji seperti itu. Itu kalau tidak dilaksanakan berbahaya, malah bisa habis semua harta. Itu pun itu sudah banyak contohnya. Pokoknya kalau janji-janji tidak dilaksanakan, maka akan menghabiskan semua yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah, tunaikanlah janji-janji yang sudah kamu ikat. Oke. Bon. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal mutaqaddimatu, dan sholat jamak takdim fil matori, sebab karena hujan. Nah, ini ada hal baru ini. Jamak takdim, jamak takhir biasanya kita kenal ada pada safar atau perjalanan. Atau nggih? Ada lagi, Bu. Jamak itu, terutama jamak takdim, itu bisa dilakukan pada saat hujan lebat, tapi syaratnya ada satu. Orang itu memang sudah rutin berjamaah. Dua, masjidnya jauh, dan kalau ditempuh orang itu akan sakit karena kehujanan. Orang itu akan sakit atau dikhawatirkan sakit karena kehujanan. Itu ini berlaku zaman dulu, nggak ada payung, nggak ada mobil, tidak ada naungan-naungan. Sekarang mana ada seperti ini. Mau ke masjid, walaupun masjid itu jauh, kalau punya kendaraan pakai mobil, kalau pakai motor ada mantel. Ada apa? Payung. Jadi kalau seperti itu tidak bisa dijamak. Yang dijamak tadi itu orang yang sudah biasa berjamaah dan masjidnya itu jauh. Kalau ditempuh kehujanan dia akan sakit. Maka dia boleh jamak takdim. Tapi syaratnya ketika rakaat pertama, takbiratul ihram sampai rakaat pertama itu harus hujan masih turun. Harus hujan masih itu turun. Jadi kalau rakaat kedua takbir berdiri atau takbir qiyam rakaat kedua itu hujan sudah berhenti, enggak apa-apa. Tapi kalau takbir
masih rokaat pertama kalau hujan berhenti, maka tidak boleh dijamak. Yeah. Kalau yakin, saya yakin ini enggak ada yang melaksanakan. Yeah. Biasanya kalau jamaah takdim, jamaah akhir itu ketika kita perjalanan. Itu adalah 4 sholat yang wajib untuk imamnya itu niat menjadi imam. Yeah. Menjadi imam. Sekarang faslun, ai hadza faslun. Utawi iki-iku ana fasal suci. Syurutul qudwati utawi pira-pira syarate dadi makmum iku ahada asyara ana 11. Syarat menjadi makmum itu ada 14. Niki. Ada 14. Satu. Allah ya'lama yen to ora ngerti sapa makmum butlana salati imamihi ing batale salate imami makmum dihadasin sebab hadas au ghairihi utawa liyane hadas. Nomor 1, makmum tidak mengetahui batalnya imam karena hadas atau yang lain. Artinya makmum tahu bahwa imam itu sholatnya sah. Sholatnya sah sebab tidak batal sholatnya. Oke? Jadi panjenengan kalau berjamaah mantap imamnya ini orangnya tidak sedang berhadas atau sarungnya tidak kelihatan auratnya, tidak najis atau tidak lobang, kalau pas sholat kok kelihatan auratnya nampak, mungkin sarungnya pas di auratnya itu lobang karena lobang kena rokok. Misalnya orang rokok itu kan latunya yang masih debu ke sarung lubang. Oke, coba panjenengan pirsani yang suaminya merokok itu banyak lubang-lubang di sarungnya. Hah? Itu kalau kelihatan auratnya, maka makmum yang tahu itu apa? Jangan menjadi makmum. Oke, sholatnya harus sendirian. Niat mufarokoh, niat sholat sendirian. Atau nggak sadar imam itu ternyata robek, ada yang robek bajunya atau mukenanya sehingga tampak auratnya. Atau misalnya panjenengan sholat dengan imam, imamnya perempuan, imamnya nggak sadar bahwa ujung jari kakinya itu nampak, dan kalau sujud memang nampak. Imamnya tidak tahu, ya sudah, panjenengan sholatnya harus niat mufarok, niat untuk sendiri. Karena apa? Karena tahu bahwa imamnya itu batal. Terus nomor 2, wa alla ya'taqida lan yento ora meyakini lan ora yento neko take to ngyakini sapa se makmum wujub qada iha ing wajibe qadae salat alaihi ing atase imam. Nomor 2, makmum tidak meyakini bahwa imam itu wajib qada. Misalnya wa ing kana makmum, misalnya meskipun makmum itu sepadan dengan dia, misalnya begini, sholatnya wajib qada itu seperti sholatnya orang yang tidak punya wudhu atau tidak bisa wudhu, tidak bisa bersuci, contohnya sholat apa? Lihurmatil waktu. Yeah. Misalnya sholat lihurmatil waktu, jadi misalnya saat rombongan kate wudhu tidak iso, kate tayamum tidak ada debu yang suci, akhirnya ya harus sholat,
namanya sholat dihormatil waktu. Sholatnya biasa, gerakannya biasa. Kok makmum ini kenapa makmum ini meyakini imam ini gak punya wudhu ini, nanti harus wudhu ini, kok jenengan tetap makmum? Ya gak sah. Karena apa? Kenapa? Karena sholatnya itu harus diulang. Jadi kalau sholat lihormatil waktu contohnya itu tidak boleh bersama. Oke, seperti itu. Atau misalnya, oh ini nanti ada dibahas nomor 4. Nomor 3 terus saja. Nomor 4 nanti ada. Nomor 3. Wa alla yakuna lan yanta ora ono sapa imam iku makmuman dadi makmum. Makmum harus yakin bahwa orang di depannya yang mau diikuti itu tidak berstatus sebagai makmum. Ini yang biasanya sholat nyambung-nyambung. Sholatnya nyambung-nyambung. Biasanya kalau kita terlambat atau kita mau sholat berjamaah, kemudian di situ ada orang sholat, maka biasanya kalau kita ingin jamaah kan kita tepuk, ya, tepuk ini, tepuk bahu sebagai tanda bahwa kita mau menjadi makmum. Nah begitu, biasanya seperti itu. Kita harus yakin bahwa orang yang mau kita ikuti itu tidak sedang menjadi makmum. Kalau dia sedang menjadi makmum, ada imamnya di depannya sana, kok kita ikut orang itu? Ya tidak sah. Paham ya? Ini yang nomor 3. Tapi kalau misalnya dia tadi itu berjamaah, misalnya orang makmum ini dulu awalnya berjamaah dengan imam di depannya, imamnya sudah selesai, dia kurang, sholatnya nambah. Nah, kalau dia sudah nambah ini, yang tambahannya ini statusnya dia sholatnya tidak menjadi makmum. Kita boleh ikut, ngeblek menjadi makmum. Ngeten. Wa falawin qata'atil qudwatu wa qama masbuqun jazal iqtida'u bihi. Jadi kalau dia sudah selesai berjamaah, makmum tadi itu, orang tadi itu masih nambah kekurangannya, kita bisa ikut di belakangnya. Jadi kalau neblek itu dirasa perlu, ya diteblek. Kalau tidak usah. Ini tidak usah. Diteblek itu tujuannya apa? Untuk menjagani kalau orang yang di depan kita tadi itu diharuskan menjadi imam. Contohnya pada kasus dia itu sholat mandzurah. Sholat apa na? Nada. Oke, okay. Sholat nada tadi itu kan kalau dia menjadi imam, maka dia wajib niatnya menjadi imam. Ya kayak tadi itu misalnya, dia asalnya ataupun misalnya dia sholat sunnah misalnya. Tidak, sholat yang dina, misalnya yang contoh yang mu'adah misalnya, sholat yang diulang, dia misalnya sholat sunnah, tapi sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Sholat apa contohnya? Idul Fitri, Idul Adha, sholat-sholat yang dianjurkan berjamaah itu juga kalau diulang dia disunahkan untuk, dia diharuskan menjadi imam kalau ditunjuk menjadi imam. Nomor 4, la ummiyan tidak buta huruf, artinya imam itu bukan orang yang tidak fasih membaca Fatihah. La ummiyan, imam bukan orang yang tidak fasih bacaan Fatihah. Jadi imam itu harus fasih. Fasih itu begini, di sini disebutkan
yang menjadikan kita sebagai makmum itu tidak sah, tidak sah makmum kepada imam itu apabila imamnya itu tidak betul atau cacat dalam membaca rukun-rukun sholat yang hukumnya harus dibaca atau rukun qauli. Misalnya Fatihahnya hurufnya jelas, tasdidnya tidak ditinggal. Nggih. Nah, niki kalau seperti itu maka tidak boleh. Kalau kita sudah tahu imamnya itu bacaannya tidak beres, terutama bacaan Fatihahnya nggih, yang rukun itu Fatihahnya. Kalau yang surat-suratnya itu masih salah-salah titik-titik ya enggak apa-apa. Tapi kalau rukunnya, Fatihahnya, tasyahud akhirnya, bacaan sholawatnya, kemudian takbiratul ihramnya itu wajib betul. Kalau kita tahu bahwa imamnya itu bacaan Fatihahnya sudah enggak betul, maka kita jangan berjamaah. Kalau sudah kadung berjamaah, maka sholat sendirian. Oke? Sholat sendirian. Kalau sholat Jumat, nah ini saya repot. Kalau sholat Jumat, ternyata imamnya kalau khutbah enak, khutbahnya mantap, meyakinkan. Tapi ketika sudah jadi imam sholat, bacaan Fatihahnya tidak karuan. Yes, tidak jelas. Shin ganti shin ganti shot. Wes mantan itu dotnya enggak jelas. Wes. Eh, tasdidnya ditinggal lah. Wes. Kalau sudah seperti itu, maka ya nanti ganti dengan sholat zuhur. Kalau itu sholat Jumat. Oke. Kalau suami saya bacanya seperti itu, Ustaz. Suami saya itu bacaan Qur'annya salah Fatihahnya. Dan saya tahu salah karena saya sudah ngaji. Dan saya sudah tasheh, bacaan saya itu betul. Tidak apa-apa muni gitu, karena panjenengan harus yakin. Bacaan Fatihahnya harus betul. Kalau suami saya itu bacaan Fatihahnya itu keliru-keliru. Ya kalau seperti itu suaminya suruh ke masjid. Suaminya suruh ke musholah. Jadi makmum misalnya, panjenengan tidak boleh menjadi makmum dari suami. Oke, tuh nanti suaminya diajari ngaji, ya suaminya diajari. Bon, nomor 5, wa alla yataqaddama. Lan yang to orang diisi atau ramajoni sopo makmum ala imamihi ing atasi imami makmum fil mauqifi ing dalam gun ngadeke sholat. Makmum tidak lebih maju dari posisi imam. Okay. Makmum tidak lebih maju dari posisi imam. Apa ada seperti ini? Banyak kasusnya. Terutama di masjid-masjid besar yang posisi imamnya itu tidak diletakkan di ruangan imam seperti itu. Oke. Masjid besar imamnya itu agak mundur sedikit. Tidak di posisi apa? Kotaan itu. Nah, kotaan itu. Jadi imamnya itu agak mundur. Kok yang luar sini karena makmumnya banyak, yang dalam beres, yang luar ini ono sing maju. Wah. Sampai usah ke depan. Nah, itu yang depan itu tidak sah karena posisinya lebih maju dari imam. Itu biasanya di masjid-masjid besar. Kalau sholat-sholat yang jamaah yang banyak jamaahnya. Saya lihat di Masjid Istiqlal kalau sholat Jumat di televisi itu pasti mau sholat itu agak lama sedikit. Imamnya atau pengurusnya itu mesti bengok-bengok. Yang luar agak mundur. Perhatikan softnya depan. Perhatikan soft pertama. Kalau tidak gitu, orang terombol-terombol maju. Hanya dasar.
wa ayyak langalan yang tau ngerti sopoh semakun inti kolati imami ing pindahan-pindahan gerakan imam. Nomor 6, makmum mengetahui gerakan-gerakan imam. Mengetahui, ya, mengetahui gerakan-gerakan imam. Baik mengetahuinya itu melalui sok di depannya, melihat dari sok di depannya, atau melalui layar monitor. Layar monitor. Tapi dengan syarat kalau layar monitor itu harus di dalam ruangan masjid. Sama-sama di dalam ruangan masjid. Misalnya sholatnya itu di lantai 2, imamnya di lantai 2. Di lantai 1 itu posisi makmum. Maka di situ bisa dipasang layar monitor. Atau mengetahuinya dari gerakan imam, gerakan makmum di depannya. Misalnya sholat di jamek, kalau menilainya itu sampai jalan nanti senanda ya, sampai malam rasa sempet timur di jamaknya ya, itu selama masih nyambung tidak apa-apa. Satu nyambung, jadi makmum itu melihat gerakan orang di depannya. Nomor 2, mendengar dari pengarah suara. Nomor 7, wa ayyiya jitami'a fi masjidin lan yanto kumpul sapa sing imam lan makmum fi masjidin ing dalam siji masjid au fi salasi mi'atin dirhamin utawa ing dalam 300 dirham takriban kelawan kira-kira. Nomor 7, jamaah tadi itu imam dan makmum. Itu harus berada pada satu masjid, satu tempat masjid. Atau kalau jamaah itu tidak dilakukan di dalam masjid, misalnya di lapangan, maka antara imam dan makmum itu paling sedikit, paling maksimal jarak antara imam dan makmum itu adalah 300 dirham. Satu dirham itu kira-kira 30 cm. 300 cm dikali berapa? 300 berarti berapa? 300 dirham. Salah ini hati jenis 300 dirham. Satu dirhamnya itu 30 cm. Satu dirhamnya 30 cm. 30 cm. Sekarang 30 cm. Berarti berapa itu? 30 × 300. Berapa? 30 × 300. Berapa? 9000 cm. Itu berapa meter? Ya. 30 meter. Berarti jarak maksimal antara imam dan makmum kalau di luar masjid itu nggih jaraknya itu 30 meter, itu maksimum. Maksimum imam gitu. Berapa? 90 itu jarak antara imam dengan makmum kalau di luar masjid. Tapi syaratnya harus kelihatan. Nomor 8. 90 ya. Nomor 8, wa ayyan niyan lan yantoni
niat soko makmum al kuduwata ing dadi makmum awil jamaah atau utawa niat jamaah. Makmum harus niat menjadi makmum atau niat berjamaah. Nih. Nomor 8, makmum harus niat menjadi makmum atau niat berjamaah. Nomor 8. Nomor 9. Kalau tidak niat misalnya, tidak niat menjadi makmum. Kalau tidak niat menjadi makmum, maka sholatnya dihitung sholat sendiri. Kalau pada kasus yang 4 tadi, pada kasus pada sholat yang misalnya nazar berjamaah, misalnya nazar berjamaah, dia harus berjamaah. Pas waktu sholat dia lupa tidak niat menjadi makmum. Kemudian dilakukan. Maka kalau yang sholat nazar itu sah, tapi berdosa. Kalau sholatnya yang muadzah, muadzah. Ada tidak ada, ada karena disarankan hanya menjadi imam. Yeah. Nomor 9. Wa ayya tawafaqalan yang konyocoki apa nabi sholatai lima susunannya sholat lorone makmum dan imam. Nomor 9, antara makmum dan imam itu sholatnya harus sama, harus sesuai dalam gerakan-gerakan yang zahir, gerakan-gerakan yang nampak. Oleh karena itu, kalau terjadi perbedaan antara sholatnya makmum dengan imam, baik dari segi jumlah sholatnya atau niatnya, tidak sah sholat orang yang fardu, sholat wajib, dia makmum kepada orang sholat gerhana. Sholat fardu, panjenengan sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat fardu itu kok makmum kepada orang yang sholat gerhana? Pernah dosa gerhana? Pernah enggak? Sholat gerhana matahari itu bulan. Saya tanya berapa kali rukuknya setiap rakaat? Nih? Lupa. Sholat gerhana itu dulu berdiri baca Fatihah. Kemudian rukuk. Berdiri lagi baca Fatihah. Rukuk lagi. Enggak berdiri lagi tidak terus sujud. Seperti itu tiap rakaat. Kalau seperti itu kan beda dengan sholat fardu lima waktu. Gitu ya. Rukunnya setiap rakaat dua. Berdirinya baca Fatihahnya dua. Oleh karena itu sholat fardu tidak boleh makmum kepada orang yang sholat gerhana. Contohnya lagi, sholat jenazah. Ada orang yang melatih mayit, kok jenengan ikut makmum sholat subuh. Tidak sah. Kenapa? Sholatnya berbeda. Nomor berapa? 10. Wa alla yukhalifa hulan yang to'oran ulayani sopose makmum huin imam fi sunnatin dalam lakoni sunnah fahishanil mukhalafati kan bahar beda nih. Nomor 10, makmum tidak berbeda dengan imamnya terhadap sunnah-sunnah yang sedang dilakukan, yang mana sunnah itu sangat berat perbedaannya. Contohnya imamnya sujud tilawah,
imannya sujud tilawah. Imamnya sujud tilawah. Kok panjenengan tidak mau sujud tilawah? Tapi ngerti imamnya sujud tilawah. Maka makmumnya datang. Atau imamnya tidak melakukan sujud tilawah, kok makmumnya sujud dulu? Nah, itu makmumnya datang. Hah? Datang. Atau imamnya tidak tasyahud awal. Tidak tasyahudnya awal. Mungkin kemarin imamnya lupa mungkin. Sholat duhur, asar atau sholat isya, imamnya tidak tasyahud awal. Kok panjenengan tahiyat dhewe? Batal. Nggih, ha? Batal. Nih. Atau imamnya tasyahud awal, tapi makmumnya ora gelem tahiyat awal. Yo batal. Nggih. Jadi kalau imamnya tidak tasyahud awal, coba ini, imamnya tidak tasyahud awal, kemudian makmumnya tasyahud dhewe, itu batal. Tapi kalau sebaliknya, kalau imamnya tasyahud awal, makmumnya tidak mau tasyahud awal, baik sengaja atau lupa, dan makmumnya wis kagum-kagum. Makmumnya wis adung ngadeg. Padahal kalau sudah berdiri, maka makmum ini sudah masuk melakukan rukun. Maka makmumnya entengnya. Makanya nunggu. Biarkan imam tasyahud awal, makmumnya nunggu. Mana tuh ya? Ini kalau hari ini nih. Kalau imamnya tidak melakukan tasyahud awal, tidak tahiyat awal, rokat kedua langsung adab rokat ketiga. Makmumnya tidak boleh tasyahud awal. Ini ada. Yes, yes. Lek makmumnya kok tasyahud dhewe, gak batal. Sebaliknya, sebaliknya, kalau imamnya tasyahud awal, makmumnya tidak tasyahud awal, baik karena lupa, ngelamun, atau memang sengaja gak tasyahud awal, dan harus kagum ngadek. Berarti ini sudah melakukan rukun. Maka makmumnya tidak batal, tapi nunggu. Nunggu. Nah ini, ditunggu sampai imamnya berdiri. Kemudian yang terakhir wa ayyu tabi'ahu, makmum harus mengikuti gerakan-gerakan imam. Saya kira itu cukup. Ya, cukup pelajaran pada pagi ini. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pertemuan pada pagi ini dengan bacaan Al-Fatihah. Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa 'amalan taqabbala rizqan wasi'an wa 'amalan tayyiban.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.